Ya, jumpa lagi dengan saya dari Pro Jaya Teknik. Di sini saya akan mempraktekkan menghidupkan cara atau teori menghidupkan mesin genset 100 kVA merek Fortuner. Langkah pertama, kita isi oli dulu. Oli mesin lewat sini. Ya, kita tuang dari sini. Keduanya, isi air radiator dari atas sini. Ini di sini posisi radiatornya. Ya, keduanya kita sambung aki. Nah, ya, ketiganya yaitu kita isi solar. Solar cuma melalui lewat sontek lewat sini. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal starter aja. Ini kontaknya di sini. Ya. Kita nunggu nyala dulu. Ya, setelah itu kita langsung manual atau otomatis. Ini kita tekan langsung lalu start. Lampunya di off kan kembali.